bertahanlah. Aku butuh air. Kita harus dorong Lala. Oke. Ayo, kolam renang. Akhirnya. Bertahanlah, Lala. Wah, hari yang indah. Aku lapar banget. Kira-kira Lala udah bikin makanan belum ya? Butuh tali-tali ini. Tarik, Adri, ayo. Kita bisa tarik Lala sekarang. Pegangan sini. Adri, tolong Puci. Berat banget. Lala sangat lemah. Kita harus ikat Lala. Supaya tidak jatuh dari mobil, oke? Ayo kita ikat. Hampir selesai. Cepatlah. Adri, cepatlah. Ayo, Adri. Ayo, okay. Jalan. Ayo, Adri. Pasti bisa. Ayo. Ayo, pasti bisa. Oke, sudah sampai. Baiklah, Lala, tunggu sebentar ya. Sudah sampai, Adri. Ayo, kita harus bawa Lala ke kolam renang. Bantu Puci, Adri. Oke. Sekarang, kita harus ceburin ke kolam renang. Bertahanlah. Aku butuh air. Kita harus dorong Lala. Oke. Ayo, kolam renang. Akhirnya, lihat, Adri. Lala berenang. Iya, Lala sekarang jadi duyung yang cantik. Iya, rasanya segar sekali di dalam air. Tapi aku masih lemas. Kurasa aku harus makan sesuatu. Lala, Lala emangnya kenapa? Lapar ya? Iya, Lala sangat lapar.
Adri, kita harus bikin sesuatu untuk makannya Lala. Duyung makannya apa ya? Ikan aja. Ikan ya? Kalau begitu ayo kita masak ikan. Kita harus masak seafood. Ayo, siap-siap. Ayo. Enaknya apa ya? Masak apa ya? Ada jus lemon, sirup, Coca-Cola. Itu bukan seafood tapi... Kayaknya kita punya ikan. Ini ikannya. Oke, Adri. Ayo. Ayo bawa. Wah, bagus. Wah, lihat ini warnanya. Ini enak banget. Adri bawain ini buat Lala. Terus Puci yang bawain ikannya. Tapi kenapa ya? Kenapa Lala jadi putri duyung? Yang Lala ingat cuma Lala itu tadinya mau makan pagi kayak biasanya. Terus apa yang terjadi? Terus Lala ketemu cangkir yang sangat besar. Dalamnya ada air. Warnanya cantik banget. Lala minum deh. Tapi kenapa airnya malah kamu minum? Terus Lala udah gak inget apa-apa lagi. Mungkin itu ada kutukan. Karena itu Lala jadi putri duyung. Bagaimana caranya kembali lagi? Lala butuh kaki nih. Mungkin ada ramuan yang bisa sembuhin Lala. Gimana caranya bikin ramuan yang bisa sembuhin ini? Emang kamu tahu sihir? Kamu tahu? Kita harus temukan cara untuk melepas ekor duyung dari Lala. Aku punya ide. Gimana kalau kita main sama duyung kecil? Sekarang Lala kan putri duyung. Di kolam renang? Iya. Ayo, mau nggak? Oke, ayo deh. Ayo. Kenapa? Ada apa, Adri? Lala! Lala! Ada apa? Aku harus keluar dari sini. Aku nggak tahu terlalu banyak kaporit di sini atau terlalu dingin. Kita harus cari tempat yang lebih hangat. Ada ide? Jacuzzi! Iya, jacuzzi. Pertahanlah, Lala! Adri, ini gimana bukanya? Ayo, kita harus buka ini. Iya, itu Adri. Tarik, ini berat. Enggak juga kok. Kita harus bawa putri duyung ke sini. Lala, baik-baik. Iya. Oke, ayo, Adri. Ayo bantuin. Iya. Yeah. Tarik. Angkatin. Oke, dia sudah masuk. Lala, enggak apa-apa. Lebih hangatnya di sini. Aku mau ada gelembung. Ini dia. Adri, jacuzzinya harus nyalain supaya ada gelembungnya. Oke, sekarang kita tekan tombol yang ada di sini. Nyalakan. Oke. Sudah menyala. Suka banget. Aku suka gelembung. Baik-baik saja kan, Lala? Iya, udah baik kan? Puci, nanti aku mau tidur. Tidurnya gimana dong? Kalau tidak taruh jacuzzi dekat tempat tidur, ya tidur di kolam renang. Gimana menurut kamu? Gimana kalau kita taruh tempat tidurnya di sini? Ide yang bagus. Ayo cari ban matras renang. Gimana kalau yang itu? Itu, ayo ambil. Ini ambil. Sini, Adri kamu di mana? Oh, di situ dia. Adri bantuin. Bawa ke situ. Kalau gitu kita taruhnya harus bentuk kayak kursi. Udah baik kan? Iya. Lala nanti tidurnya di kursi ini. Aku coba dulu, muat atau tidak. Ayo putri duyung pasti bisa. Gak bisa. Adri kamu bisa tidak? Aku juga gak bisa. Oke. Lala pegangan di kursinya. Adri coba naik ke sebelah Lala. Iya. Ayo. Pasti bisa. Sepertinya kita harus buang ide pakai ini. Terpaksa duyungnya harus tidur di air. Tapi ya, kalian harus bantu aku buat lepas ekor duyungnya ini. Lala jadinya tidur sama Achilles dong. Kalau nanti Achilles gigit Lala gimana? Gimana kalau kalian taruh kolam renang? Kayaknya bisa tidur kalau di situ. Itu ide yang bagus. Adri, iya, cepat cari kolamnya. Kolamnya. Ayo Adri, kita harus ambil kolam. Ayo, kalian pasti bisa. Lantainya agak licin. Aku rasa ada di sekitar sini. Adri, gak ada di sini. Ayo. Kita harus cari lagi. Ayolah, cepetan. Lari yang cepat. Di mana sih? Aduh, cepetan dong. Ayo. Oke, ini dia. Ayo, Adri. Kita harus cepat nih. Aduh, kayaknya udah gak tahan deh. Kita hampir sampai, Adri. Ayo. Nyangkut dia. Ayo dorong. Akhirnya lepas. Lala kenapa itu? Lala kenapa? Lala bangun. Lala aku udah dapet
air aja. Taruh aja kolamnya di kolam. Kita harus angkut dia ke dalam kolam. Oke. Okay. Ayo, Lala. Aduh, bisa gak nih ya? Ayo. Oke. Akhirnya. Akhirnya. Adri, kayaknya ini gak kuat yang berat-berat. Apa kalian berdua siap? Ya. Oke. Akhirnya. Lala nanti bakal tidur nyenyak di sini. Aku mau istirahat sebentar. Aku sudah agak kecapean. Kamu baik-baik ya di sini? Aku baik-baik saja. Mau tidur. Aku mau di sini saja, Malala. Boleh ya? Ah, airnya masuk. Bakal tenggelam. Adri, jangan tinggalkan kami. Airnya masuk terlalu cepat. Poci, kok dibolongin sih? Gimana sekarang? Aku nggak tahu. Ayo. Bantu tutup lubangnya. Aku nggak mau tenggelam. Dikit lagi. Dikit lagi. Aku akan betulkan. Tenang saja. Oke, Adri. Ayo, ayo tutup. Ini akan tenggelam. Ditekan. Nah, iya. Kayak gitu. Ayo, pasti bisa. Oke, bisa. Bisa. Udah ketutup, gak bisa. Oke, kayak gitu. Akhirnya. Oke, mereka udah baik-baik aja. Oh, kayaknya udah benar. Oke. Aku akan balik lagi. Aku mau jemput Christian. Hati-hati ya kalian. Kalau ada orang macam-macam. Adri mau ngurusin Lala? Iya. Mau merawat Putri Duyung? Aku akan melindungi Lala dari apapun yang Lala takutkan. Aduh, berapa lama bakal begini terus dengan ekor ini? Wah, apa yang terjadi? Tolong, Adri, tolongin Lala. Aku harus keluar dari sini. Oke, gimana caranya? Ini ekor duyungnya benar-benar membuat repot. Adri, Adri apa? Apa yang terjadi? Adri, kita tenggelam nih. Oke, sudah berhenti. Apa tadi? Gempa bumi? Aku nggak tahu apa yang terjadi. Sudah malam dan aku harus tidur di sini sekarang. Adri, Puji. Apa itu tadi? Puji, ya tadi. Mendingan pergi deh.